Empat remaja pria terduga anggota geng motor ditangkap tim Ditreskrimum Polda Jambi saat berada di kawasan wisata Taman Rimba Kota Jambi Senin malam. Penindakan tersebut menindaklanjuti keresahan masyarakat. Selain terjadinya balap liar, juga sering adanya aksi kriminalitas disebabkan oknum geng motor. Namun sayangnya puluhan orang rekan terduga geng motor tersebut berhasil kabur dengan membawa berbagai barang, diduga botol miras dan senjata berbahaya. Dalam kegiatan bersandi operasi pekat tersebut, selain orang, polisi juga mengamankan kendaraan yang telah dimodifikasi. Terdiri dari dua motor jenis bebek dan satu unit motor jenis Matic. Seluruh tangkapan dibawa ke Polda Jambi untuk dikenakan pemeriksaan lebih lanjut. Kan tadi kan dikit, nanti kan kita bikin efek jera mereka dibuang. Oh, dibuang mana? Kan tadi kan dibuang, tidak apa tadi dibuang. Nah, kita mencari nih siapa nih? Iya. Kalau tiga motor tadi itu ditilang ke Ditlantas, Bang. Iya, ditilang di Ditlantas. Doli Maulana, Jambi TV.